الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان al al la al al الله الحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتبه يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وارميكم في الدارين امين في كتابه التبيان في اداب حمله القران الى قوله فصل في الاعراض عن اعراض الدنيا وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعد من يقرأ عليه سواء كان رفق مالا أو ختمة وإن ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه قال الله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما, علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به اعرض من الدنيا لم يجد ارفى الجنه يوم القيامه رواه ابو داود باسناد صحيح ومثله احاديث كثيره Fasal membahas tentang al-i'rad. Berpaling daripada tujuan-tujuan dunia. Ini fasal kedua dari bab keempat. Yang mana fasal pertama menjelaskan tentang ikhlas. Pasal kedua menekankan arti ikhlas atau dalam pengertian ikhlas yaitu berpaling dari tujuan dunia. Wayang bagi dan semestinya Allah yaksida tidak bertujuan Bihi dengan mengajarkan Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an tawasulan untuk mencapai atau mendapatkan ila arodin ke sesuatu, min dunia daripada barang-barang dunia, min Malin, baik itu harta, Aurya, satin, atau kepemimpinan au wajahatin atau ketokohan au irtifain ala akroni atau keunggulan atas kawan-kawannya teman-temannya au sanain indan nas atau pujian di sisi manusia au sorfi wujuhin nas ilai atau membuat pandangan seseorang orang-orang kepadanya atau selain itu artinya jangan sampai ketika kita mengajar Al-Quran khususnya atau mempelajarinya itu ada tujuan ingin mendapatkan sesuatu tentunya sesuatu itu semuanya tidak lain adalah hubungannya dengan dunia kalau akhirat itu masih termasuk ikhlas. Walaupun itu tingkatan termasuk tingkatan yang bawah. Tapi kalau sudah tujuannya itu sesuatu yang ia cari di dunia, maka tidak semestinya. Mengajar Al-Qur'an khususnya atau yang lainnya Begitu juga ketika kita belajar Al-Qur'an ataupun yang lainnya, jangan sampai bertujuan untuk mendapatkan sesuatu apapun dari kenikmatan kesenangan dunia, karena itu dapat merusak amal perbuatan kita. Kalau sudah tujuannya bukan Allah atau akhirat, maka... Akan banyak merugikan dirinya ataupun orang lain, karena orang yang bertujuan selain Allah atau selain akhirat, dia akan menyampaikan apa yang menguntungkan untuk dirinya, tidak yang merugikan untuknya. Gimana orang supaya tambah dekat dengan dia, tambah senang dengan dia, tambah memuliakan dia. Tapi yang bisa merusak itu dia tidak akan sampaikan. Dan dia akan menyampaikan bagaimana supaya orang-orang itu memberikan dia duit atau harta atau kedudukan dan lain, -lain sebagainya. Adapun yang lainnya dia tidak akan sampaikan. Nah ini kan akhirnya apa? Membahayakan menguntungkan dia merugikan yang yang lain. Dan ini tidak tidak semestinya. Karena itu Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah orang yang bertujuan dalam mempelajari ilmu itu untuk supaya dipandang supaya unggul dari teman-temannya atau supaya mendapatkan harta dan yang lain sebagainya, kata Imamul Ghazali itu seperti begal. Seperti begal, atau seperti orang yang merusak bangunan rumahnya sendiri. Islam tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjalankannya atau menjalankan ibadahnya kecuali dengan ikhlas. Nah, kalau dia mengajarnya tidak ikhlas, maka tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah lah kalau pengajarnya tahu bahwa tujuan muridnya itu untuk mencari kemuliaan keistimewaan duniawi maka guru tadi itu seperti penjual pedang yang menjual pedang kepada begal atau menjual senjata kepada perampok akhirnya apa dia sendiri yang dirampok nanti jadi gurunya sendiri yang dirampok atau yang di begal atau yang dibunuh oleh oleh muridnya. Lah kalau gurunya tahu tapi tetap mengajari, ini berarti menolong kemaksiatan, membantu kemaksiatan yang dosanya sama. Nah, karena itu yang belajar dan yang mengajar itu tidak boleh bertujuan apapun selain akhirat atau Allah Subhanahu wa taala. Tidak dunia, Baik itu pujian Atau keunggulan Atau kepemimpinan Dan yang lain sebagainya Walayashinul mukri'u Jangan sampai guru tadi itu Merusak Membuat buruk Pengajarannya Karena tamak ingin mendapatkan sesuatu daripada muridnya Jadi jangan dirusak Mengajarnya bagus Apalagi Al-Quran Yang dijadikan oleh Rasulullah Sebaik-baiknya guru Atau sebaiknya pengajar Atau sebaik-baiknya orang yang mengajar Al-Quran Khairukum man ta'allam Al-Quran Ini berarti gurunya Menjadi yang terbaik Muridnya menjadi murid yang terbaik Karena yang diajarkan Al-Quran misalnya atau yang lainnya, selain Al-Quran, khususnya Al-Quran atau selainnya, lah kalau dirusak dengan tujuan-tujuan buruk karena ingin mendapatkan sesuatu ini merusak. Ibarat daging, fresh, misalnya dibuat sate atau misalnya itu nikmat, dirusak dengan dikasih sesuatu yang tidak layak dimakan. Atau kalau dimakan nggak nikmat Padahal ini daging fresh Mestinya kalau dimakan langsung itu enak Beda dengan daging yang sudah Berjam-jam atau harian Nah ini tidak dirusak sama dia Daging baru tapi dirusak Nah ini jangan sampai Pengajar Al-Quran Merusak apa yang dia ajarkan Karena mengharapkan sesuatu Mengharapkan dari siapa? Ya dari orang yang diajarinya walaupun tidak secara keseluruhan karena nggak mengharapkan dari semuanya hanya cuma mengharapkan dari sebagian to sama apalagi dari keseluruhan baik yang diinginkan dari yang diajari tadi itu harta atau pelayanan walaupun sedikit harta nggak banyak atau pelayanan nggak besar tetap ketika ada tujuan sesuatu kepada yang diajari, walaupun sebagian dari mereka, dan yang diinginkan itu harta atau selainnya, walaupun tidak besar, ini merusak, nah, tidak semestinya. Sekalipun yang diinginkan itu bukan pemberian, ya, tapi hadiah, misalnya lewat jalan hadiah, dan dia tidak mungkin mendapatkan hadiah ini. Kalau tidak karena mengajar, jadi karena mengajar dia bisa mendapatkannya. Lah dia menginginkan mendapatkan hadiah dari muridnya atau sebagian dari mereka misalnya. Ini tidak semestinya itu merusak. Mengharapkan hadiah dari murid. Nah murid itu ngasih kenapa? Ya karena mengajar, coba nggak diajar nggak mungkin dikasih. Nah ketika memiliki harapan seperti itu, ini merusak. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Al Quran, mankana harta dunia wa fil akhirat Siapa yang menginginkan panen mendapatkan kemuliaan keistimewaan di dunia, katanya Allah nukti minha. Aku akan kasih dia daripada yang diinginkan. Menginginkan dunia dia dari mengajarnya, dari mengamalnya, dari belajarnya misalnya, dikasih sama Allah. Mungkin orang mentokohkan dia, mungkin orang memperketuakan dia, mungkin orang memberikan hadiah kepada dia atau yang lain sebagainya. Dikasih sama Allah. Begitu juga yang belajar. Dikasih oleh Allah ilmu, ditambah ilmu, ditambah kefahaman, dikasih sama Allah. Tapi wa ma lahu fil nasib. Di akhirat enggak punya apa-apa. Seakan-akan dia mengajar mendapatkan pahala besar Tapi tidak dapat Seakan-akan dia melamalkan ini mengamalkan itu Dapat kemuliaan dari Allah Tidak dapat Kenapa? Yang dia inginkan dari pengamalannya itu bukan akhirat Bukan Allah Melainkan dunia Dikasih sama Allah Sehingga orang mentokokkan dia Mengetuakan dia Menjadi rujukannya orang Menjadi pandangannya orang misalnya Tapi dia di akhirat gak dapat apa-apa dia menganggapnya besar pahala yang dia dapat. Alhamdulillah. Apa yang Anda sampaikan diamalkan. Gede pahala Dia menganggapnya sudah besar pahalanya. Karena apa? Banyak yang mengamalkan dari arahan-arahannya. Atau banyak orang mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia sampaikan. Dia punya anggapan besar yang dia dapatkan dari Allah. Karena orang yang menunjukkan seseorang melakukan kebaikan dan diikuti maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa kurang sedikit pun dia punya pegangan hadis itu tapi dia lupa bahwa tujuannya dia bukan Allah bukan akhirat melainkan mendapatkan kemuliaan di dunia ditokohkan dan yang lain sebagainya maka dia di akhirat nggak punya apa-apa nol benar orang puasa Kenapa? ya saya pernah mendengarkan ustadz ini ceramah menjelaskan tentang puasa ini puasa itu dia dia mulail. kenapa iya karena mendengarkan ustadz ini menjelaskan tentang dia keutamaannya seperti ini seperti itu oh yang mendengarkan yang diajari mengamalkan tapi yang mengajar karena tujuannya bukan allah dan akhirat maka dia di akhirat nggak dapat apa-apa nggak -apa. dapat apa-apa dia Maka iri itu harta akhirati nutiur itu harta dunia nuti minha wa malah fil akhirati min nasib Begitu juga firman Allah di dalam ayat yang lain, "Man yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha." Man ajilata. Siapa yang menginginkan dari amal perbuatannya itu al ajilah yaitu dunia mengharapkan menginginkan dari amal kebaikannya dari amal ketaatannya dari ibadahnya ketakwaannya itu adalah dunia katanya Allah ajalna maka akan aku segerakan untuk memberikan kepadanya di dunia mana syak apa yang aku kehendaki lima nurid untuk orang yang aku kehendaki Jadi intinya dikasih sama Allah sudah Apa yang dia inginkan Daripada dunia Dikasih oleh Allah di dunia Tentunya orang-orang tertentu Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Berarti orang-orang tertentu ini adalah orang Yang tidak diinginkan Mendapatkan kemuliaan keistimewaan di akhirat nah, hmm. Rasulullah s.a.w bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma wa wajhullah ta'ala dari apa-apa yang diharapkan dengannya wajhullah, yang semestinya ilmu tadi itu ditujukan untuk Allah. Tapi la ya ta'ala ta'lamu tidak mempelajarinya illa kecuali liusi babi aradun minadunya untuk mendapatkan dengan ilmu tadi itu harta barang sesuatu daripada dunia ilmu itu dipelajari semestinya untuk ikhlas untuk Allah tidak bertujuan yang lain tapi ini enggak dia belajar tujuannya dengan apa yang dia dapatkan mendapatkan kesenangan dunia harta dan yang lain sebagainya Nah orang yang ini lam yajid arfal jannah yomal kiamat dia tidak akan dapat mencium aroma surga di hari kiamat. Dan ini hadis dilihatkan oleh Abu Dawud bi isnat sohi dan semisalnya juga banyak. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man bal ilma bihi sufaha. Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang sufaha untuk mengolok-olok, untuk membodoh-bodoh, yang orang-orang yang bodoh. Jadi mencari ilmu? untuk memanfaatkan orang-orang bodoh, bukan memberikan kemanfaatan, tapi memanfaatkan. mencari ilmu? Siapa Supaya dia dimasukkan di golongannya ulama. Supaya apa? Ulama itu tambah hakeh. Atau membuat orang tertarik kepada dia. Jadi dia mencari ilmu. Tujuannya membuat orang tertarik kepadanya. Nah, lah tiga orang ini yang mencari ilmu dengan niat-niat salah satunya faliyatabawa makadoh minanar berarti dia telah menyiapkan tempatnya di neraka booking satu tempat di neraka dalam riwayat yang lain dari riwayat Kaab bin Malik bukan faliyatabawa makadoh minanar tapi nar Allah memasukkan dia ke neraka Nah ini jelas ya Berarti ketika kita belajar ilmu Al-Quran dan yang lain sebagainya Begitu juga ketika kita mengajarkan ilmu atau Al-Quran Maka jangan sampai di dalam belajar dan mengajar Itu tujuan ingin mendapatkan sesuatu Mengharapkan sesuatu daripada dunia walaupun itu sedikit karena mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal mungkin kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia, tapi di akhirat kita kosong, nggak punya apa-apa. Kita punya apa dalam pikiran kita kita mendapatkan pahala ini karena setiap yang dia baca nanti kita dapat pahalanya dia lupa Tujuannya dia bukan Allah dan akhirat, sehingga dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang diajarkan, hanya yang di dunia yang dia dapatkan. Di akhirat tidak dapat apa-apa, makanya nah, kita harus belajar melakukan amal perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain, karena itu semuanya. Bakal kita dapatkan, mau tidak mau, jangan dirusak dengan tujuan. Tanpa kita bertujuan, itu pasti kita dapatkan. Tapi kalau kita sudah bertujuan, itu kita merusaknya. Kalau kita tidak bertujuan, itu kita tujuannya Allah dan akhirat. Mau nggak mau, itu pasti kita dapatkan. Tanpa kita memintanya, tanpa kita mencarinya, tanpa kita mengharapkannya. Di dunia kita dapat Di akhirat kita dapat kemuliaan Tapi kalau kita sudah bertujuan Dunianya Kita dapat dunianya Akhiratnya kosong Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang ikhlas Tidak ada tujuan dalam amal perbuatan kita Dalam amal kata kita Kecuali Allah dan akhirat رضي الله رحمت الله امpunan الله سبحانه وتعالى امين اللهم امين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي رسول السلام الحمد لله رب العالمين